Sahabat Pendekar Pecahangon yang dirahmati Allah, kita ketemu lagi di channel Pendekar Pecahangon bersama saya Gunadi Widimo Cahyo. Sahabat Pendekar Pecahangon, episode ini yang tepatnya adalah episode yang ke-49 bertepatan dengan hari besar Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Nah, pada kesempatan hari besar Islam ini, saya mengajak sahabat semuanya ya, tanpa terkecuali bagi yang muslim maupun yang non-muslim untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari peristiwa korban tersebut, dan kemudian diteruskan oleh umat Islam yang dirayakan setiap tahun ditandai dengan adanya hari raya korban dan juga bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Nah, sahabat Pendekar Pecahangon, saya mengajak sahabat semuanya untuk melihat sisi lain dari peristiwa korban ini. Kalau biasanya kita mendengar kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya Ismail, yang dilihat dari sisi pengorbanannya, dilihat dari sisi sosial kemasyarakatan, membantu sesama umat yang kesusahan, terutama fakir miskin. Nah, kali ini kita mencoba untuk melihat sisi yang lain, walaupun sebetulnya itu juga yang kita bahas. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa peristiwa korban ini berawal dari dulu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya Ismail. Jadi Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah. Nah, sebetulnya kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga bukan peristiwa korban yang pertama, sahabat. Mungkin sudah banyak ketahui bahwa peristiwa korban yang pertama adalah peristiwa korban di zaman Habil dan Qabil, di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Allah pernah memerintahkan kepada Habil dan Qabil, putranya Nabi Adam alaihissalam, karena mereka berbuat kesalahan, kemudian Allah memerintahkan untuk berkorban. Nah, sehingga dari pengorbanan Habil dan Qabil ini, Allah menerima korban salah satu dan menolak korban yang lain. Dalam riwayat disebutkan bahwa Allah menerima korbannya Habil karena Habil berkorban dengan ikhlas, mengorbankan apa yang dia cintai, mengorbankan apa yang dia sukai, yaitu mengorbankan ternak dan diambil ternak yang terbaik. Sementara Qabil, karena dia seorang petani, maka Qabil mengorbankan hasil panennya. Cuma sayangnya yang dikorbankan oleh Qabil bukan hasil panen terbaik, tetapi hasil panen yang terburuk. Nah, maka dari kedua korban ini, Allah menerima korbannya Habil yang lebih ikhlas.
mana yang kemudian sudah banyak kita ketahui, maka akhirnya berakibat pada kejadian yang lain, di mana ketika Habil dan Qabil hendak dijodohkan oleh calon istri masing-masing, disitulah Qabil mulai merasa iri kepada Habil, yang menurut pandangan Qabil, Habil memiliki calon istri yang lebih cantik. Dan waktu itu syariat Allah masih berlaku pernikahan kakak dan adik, karena ya waktu itu baru ada Nabi Adam dan putra-putranya, ya, sehingga pernikahan masih sesama saudara, hanya disilang. Ya, sebagaimana yang diketahui bahwa putranya Nabi Adam ini semuanya kembar dan semuanya pasangan laki-laki perempuan. Nah, Allah menghendaki pernikahan silang. Laki-laki pertama dinikahkan dengan pasangan kembar dari adiknya. Nah, yang laki-laki yang kedua, anak laki-laki yang kedua dinikahkan dengan pasangan kembar dari anak yang pertama. Nah, begitu seterusnya. Nah, karena ketetapan ini, sehingga Qabil seharusnya dijodohkan oleh kembarannya Habil. Nah, dalam pandangan Qabil, kembaran Habil ini kurang cantik daripada kembarannya sendiri. Setelah terjadi ketidakpuasan Qabil yang berimbas kemudian dengan rasa dengki Qabil yang akhirnya membunuh saudaranya sendiri, Habil. Ini merupakan peristiwa pembunuhan yang pertama. Nah, itu peristiwa korban yang pertama di muka bumi, yaitu pengorbanan Habil dan Qabil yang mengorbankan ternak dan hasil panennya tadi. Nah, kembali ke kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, sahabat. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, di mana dalam mimpi itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk mengorbankan putranya, maka dengan keikhlasan yang luar biasa, ketika disampaikan oleh ayahnya, Ismail alaihissalam menyatakan kesediaannya untuk dikorbankan jika itu memang perintah dari Allah. Maka sebagai bukti cintanya kepada Allah, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut, dan atas kehendak Allah, Allah mengganti korban putranya Nabi Ibrahim ini, atau Nabi Ismail alaihissalam, dengan seekor ibas atau seekor domba. Nah, sejak itulah kemudian di setiap 10 Dzulhijjah ini kita merayakannya dengan mengorbankan kambing ataupun sapi. Nah, apa makna dari kurban ini, sahabat? Nah, sisi yang ingin kita bahas pada kesempatan ini adalah bahwa peristiwa kurban ini mengajarkan kepada kita untuk mencintai Allah di atas segala-galanya. Ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih putranya, maka makna yang terkandung di dalamnya adalah Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk menyembelih apa yang dia cintai selain Allah. Jadi ini merupakan satu ujian dari Allah. Apakah benar cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, dan benar cinta yang sepenuhnya, sehingga mematuhi perintah Allah untuk mengorbankan putranya. Dan ternyata kemudian Nabi Ibrahim membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan melaksanakan perintah itu. Dan karena kecintaannya Nabi Ibrahim itulah, maka Allah mengendaki untuk mengganti kurbannya dengan seekor kambing. Nah, sehingga hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya dari peristiwa ini adalah bahwa peristiwa kurban yang kita lakukan setiap tahun, setiap tanggal 10 Zulhijjah, itu juga pelajaran bagi kita untuk menanamkan karakter dalam diri kita untuk mencintai Allah di atas segala-galanya.
bahwa cinta Allah, cinta kepada orang itu di atas segala-galanya, bahkan lebih cinta kita kepada anak sendiri. Apalagi cinta terhadap harta, cinta terhadap dunia. Jadi Allah memberikan pelajaran bagi kita setiap dengan peristiwa kurban ini, supaya mengingatkan kita selalu untuk mengingatkan bahwa cinta Allah di atas segala-galanya. Jadi kalau kita mencintai sesuatu yang lain daripada, lebih daripada cinta kita kepada Allah, maka berarti kita sudah terjerumus ke dalam kesyirikan. Berarti kita sudah menserikatkan Allah atau menyekutukan Allah. Jadi pengertian menyekutukan Allah itu adalah bahwa kita mencintai sesuatu yang lain lebih daripada mencintai Allah. Jangankan kok lebih, menyamai cinta kepada Allah saja kita tidak boleh. Jadi dengan peristiwa kurban ini melatih karakter kita supaya mencintai Allah di atas segala-galanya, mencintai Allah di atas keluarga, mencintai Allah di atas cinta kita kepada orang tua, mencintai Allah di atas cinta kita kepada anak, mencintai Allah di atas cinta kita kepada harta dan sebagainya. Lalu mungkin ada sebagian yang bertanya, terus bagaimana kita, caranya kita mencintai anak kita? Yang namanya anak kan harus kita sayang, harus kita cintai. Yang namanya orang tua pasti cinta sama anaknya. Nanti bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam kesyirikan? Apakah salah kalau kita mencintai anak? Sementara kalau kita mencintai anak, nanti dikhawatirkan kita akan menyaingi cinta kita kepada Allah. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan ini sering mengganggu pikiran kita. Meminjam istilah yang pernah disampaikan oleh Cak Nun, sahabat budak Cak Nun. Ini istilah yang digunakan oleh Cak Nun, bahwa cinta itu adalah satu bulatan penuh. Ya, cinta ada satu bulatan penuh. Jadi tidak ada cinta itu yang 50% atau 70%, 80%, 90%. Cinta adalah 100%, jadi satu bulatan penuh. Dan dalam cinta 100% ini ada bulatan-bulatan cinta yang lain. Nah, jadi untuk memahami bagaimana kita mencintai anak, mencintai keluarga, kemudian mencintai orang tua, juga di sisi lain kita harus mencintai Allah di atas segala-galanya, maka kita menganalogikan dengan lingkaran tadi, di mana cinta itu diibaratnya sebagai satu bulatan penuh, dan di dalam satu bulatan ini ada bulatan-bulatan lain yang lebih kecil. Nah, cinta kita kepada Allah ada satu bulatan besar, dan ini yang merupakan bulatan yang terbesar. Di dalam bulatan besar ini ada bulatan-bulatan yang lain, yaitu bulatan cinta kita kepada orang tua, bulatan cinta kita kepada suami istri, bulatan cinta kita kepada anak, dan seterusnya. Artinya bahwa ya kita boleh saja mencintai anak, mencintai keluarga, tetapi kita mencintai anak, mencintai keluarga itu adalah dalam konteks cinta kita kepada Allah. Jangan sampai kita mencintai anak kemudian malah kemudian mengabaikan Allah. Karena demi memperjuangkan anak, bekerja keras, mati-matian, sehingga meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah. Berarti kita sudah mencintai anak lebih daripada mencintai Allah. Sehingga karena demi memperjuangkan anak, kita lupa ibadah. Silakan mencintai anak, tapi kemudian kita harus mencintainya dengan niat untuk menjalankan perintah Allah, bahwa Allah telah memberi kita amanah berupa anak untuk kita didik. Jadi kita mencintai Allah adalah dalam rangka atau dalam wujud cinta kita kepada Allah. Sama seperti kita cinta sama orang tua. Ya. Kalau kita cinta sama orang tua tapi sama adik sama kakak kita bertengkar terus, berarti kita sudah mengkhianati cinta orang tua. Karena cinta sama orang tua itu satu bulatan dengan cinta kepada saudara. Artinya bahwa cinta kita 100% kepada kakak, kepada adik, itu merupakan wujud cinta kita 100% kepada orang tua.
berarti di dalam cinta, bulatan cinta orang tua ada bulatan cinta kepada saudara. Nah, cinta kita 100% kepada orang tua itu adalah bagian juga cinta kita 100% kepada Allah. Maka cinta kepada orang tua berada dalam bulatan cinta kita kepada Allah. Dan bulatan-bulatan cinta ini ada dalam suatu cinta segitiga, sahabat. Jadi ada lingkaran yang berada di dalam segitiga kalau dibuatkan modelnya. Nah, segitiga ini adalah segitiga merupakan hubungan cinta segitiga. Nah, cuma cinta segitiganya bukan cinta segitiga dengan mantan atau dengan selingkuhan. Nah, cinta segitiganya adalah cinta antara Allah, Rasulullah, dan hamba Allah. Itulah cinta segitiga yang sejati. Itulah cinta segitiga yang hakiki. Ya, jadi pelajaran lain yang bisa kita ambil dari peristiwa kurban adalah pelajaran tentang kisah cinta. Mak, kisah cintanya adalah kisah cinta kita kepada Allah dan kisah cinta kita kepada Rasulullah. Bahwa kita mencintai anak, mencintai keluarga, mencintai orang tua itu harus dalam konteks cinta kita kepada, jadi hubungan cinta segitiga tadi, bahwa cinta kita itu berada dalam segitiga, yaitu cinta antara Allah, Rasulullah, dan hamba-Nya. Di lingkaran-lingkaran itu semuanya berada dalam segitiga, cinta segitiga tadi. Nah, sebagai umatnya Rasulullah tentu kita mencintai Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul kita. Di sisi lain juga kita cinta kepada Allah. Nah, Allah telah mengutus Nabi dan Rasul terakhir dalam diri seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hubungan Allah, Rasulullah, dan kita sebagai hamba adalah hubungan cinta segitiga. Nah, apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, apakah bekerja, apakah beribadah, apapun aktivitasnya, itu ibarat lingkaran tadi sana. Semua lingkaran ini kan, apakah itu lingkaran pekerjaan, apakah itu lingkaran sekolah, apakah itu lingkaran bisnis, lingkaran jual beli, itu semua harus berada dalam hubungan cinta segitiga. Jangan sampai terbalik, jangan sampai lingkarannya berada di luar, segitiganya berada di dalam, itu terbalik. Dan sekarang ini banyak yang membalik-balikkan seperti itu. Ya, jadi kalau terbalik lingkarannya ada di dalam, kalau terbalik segitiganya ada di dalam, berarti kita melakukan kegiatan di dunia ini dengan mengatasnamakan agama, misalnya salah satu contoh. Itulah hubungan kisah cinta yang bisa kita ambil hikmahnya dari peristiwa kurban yang sekarang. Jadi ketika kita berniat untuk mengorbankan sapi atau domba atau kambing, ketika sapi itu disembelih, itu merupakan simbol bahwa ketika itu kita menyembelih semua yang kita cintai selain Allah. Nah, kalau ibadah puasa itu adalah untuk mengelola atau mengendalikan hawa nafsu, tidak untuk mematikan hawa nafsu. Jadi puasa untuk melemahkan atau untuk mengendalikan hawa nafsu, karena nafsu itu tidak perlu dibunuh atau tidak perlu dimatikan, karena manusia perlu nafsu. Nah, tapi harus dikendalikan. Nah, itu cara mengendalikannya dengan puasa. Nah, sedangkan kurban itu adalah suatu latihan karakter bagi kita supaya kita menyembelih apa yang kita cintai selain Allah. Menyembelih itu berarti ya mematikan. Apa yang kita matikan? Ya cinta kita kepada selain Allah. Yang kita matikan adalah kesirikan kita untuk menyekutukan Allah. Itu memang harus kita matikan, karena dosa syirik adalah dosa yang tidak terampun. Maka kita matikan, kita sembelih. Jadi penyembelihan kurban itu merupakan simbol, sahabat, bahwa kita mesti menyembelih kesirikan yang ada di dalam hati. Supaya tidak tumbuh subur, supaya tidak mengalahkan hubungan cinta kita kepada Allah.
Dan kalaupun kita mau mencintai yang lain, maka kita mencintai yang lain itu karena hubungan kita, cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada orang tua adalah karena kepatuhan kita kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan kita orang tua. Nah, kita mencintai pekerjaan juga, kita niatkan kita bekerja juga dalam rangka cinta kita kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan kita pekerjaan tersebut, Allah yang telah memberikan jalan untuk rezeki. Nah, itulah sahabat pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa kurban. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami dan bisa kita amalkan, terutama bagi diri saya sendiri. Dan juga bisa sahabat semua bisa kita amalkan, bagaimana kita bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah di atas segala-galanya. Bukan berarti kita kemudian meninggalkan yang lain, meninggalkan dunia, enggak. Boleh kita melaksanakan aktivitas dunia, tetapi kita laksanakan aktivitas dunia itu dalam rangka cinta kita kepada Allah. Dunia sebagai jalan untuk menuju ridho. Dan sahabat, juga bermanfaat, dan insyaallah kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Tetap di channel yang sama, yaitu channel Pendidikan Bijaksana. Dan sahabat, insyaallah kita jumpa lagi dan saya akhiri episode ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Pendidikan Bocah Ngon yang dirahmati Allah. Ketemu lagi bersama saya Gunadi Widicos. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa apakah nggak boleh mencintai anak? Yang ada di dalam